baru, gajah kamu baru tahu. Serius, Cuk? Iya, Cuk. Waktu itu teh, Mak Eros kasih sertifikat rumahnya ke cucu. Tapi beneran, Cuk, cucu juga gak tahu maksudnya teh apa. Terus sekarang? Sertifikatnya sama Dede. Terus Encut, kamu udah kasih tau Dede cantik belum? Kalau sertifikatnya itu dikasih sama Oma Eros ke kamu? Udah, Tut. Tapi Dede teh malah bilang, cucu teh pengaruhin emak. Supaya emak teh kasih semua hartanya sama cucu. Cucu pusing, Cuk. Makanya cucu teh mau ke Jonggol biar bisa nenangin pikiran dulu. Dede cantik udah fitnah Encut, Mam. Dede cantik udah fitnah Encut. Nggak usah teriak-teriak. Mama juga denger, emang mama budek apa? Nggak bisa, Mam. Sakonya emosi. Udah, diam dulu. Diam dulu. Sekarang Encut diam dulu, ya. Cuk. Kalau kamu ke Jonggol, Dede tuh pasti akan semakin yakin apa yang dituduhkannya ke kamu itu benar. Kalau saran Cece mah lebih baik kamu di sini aja di Ciraos. Kalau perlu ajak Dede ke rumah Mak Eros. Percuma kalau cucu yang ngajak, Dede teh bisa. Iya. Cece paham. Gini deh. Nanti itu kita pikirin lagi. Sekarang kita ke kantor aja dulu ya. Ya. Cucu teh pulang aja ya, Cak, ke Jonggol. Assalamualaikum, Cez. Waalaikumsalam. Yuk, narik. Kamu yang buat. Saya gak narik dulu ya, Ceng. Sakit? Enggak, saya mau beres, Ceng. Rumah berantakan sekali. Tuan. Kamu apa-apa, Edward? Enggak. Ya abis, biasanya kalau kamu lagi kesel kan, Edward, apa-apa, Edward. Cek, rumah ini berantakan banget, debunya banyak. Oke, CS. Kalau gitu saya narik dulunya. Beneran nih. Ceng. Iya. Assalamualaikum.